Assalamualaikum teman-teman, memulai vlog dari malam hari-hari ini gue mau beli sepatu futsal karena sepatu futsal gue nggak punya. Dulu gue sering main futsal zaman kuliah, sepatu futsal gue banyak banget dan akhirnya 2 tahunan setelah nikah gue agak berhenti main futsal. Sekarang mau beli lagi, ada kegiatan futsal lagi dalam hidup gue ntar dan sekalian juga beli sepatu bola. Tapi kayaknya di BIP deh ada sepatu bola dan sepatu futsal yang banyak pilihannya gitu. Ayo. Bersih yang bisa pakai apa? Oke, kita skip aja langsung ke mall ya. Dadah. Naya udah pernah ke BIP belum? Belum. Hah? Belum. Kamu taunya apa aja? Kisuna. Pascal. Pascal. TSM. TSM. Terus apa lagi? Hotel. Prasmart. Prasmart. Terus? Udah. Nggak tahu BIP ya? Nggak tahu. Hah? BIP. Sekarang nih BIP nih, kita ke BIP ya. Iya. Nggak ke Kisuna lagi. Bisa. Apa? Ayah. Ayo, kesini. Ya, ayah. Mules. Ayo di atas yuk. Ayo. Jadi di BIP di sini di belakang ada tempat orang-orang jualan casing HP gitu karena memang di Jalan Merdeka di atas ramai banget dagang kaki lima dulu. Mereka direlokasi ke sini nih. Jadi kalau mau beli casing HP di sini ada. Sebelah sana ada. Ya, sekarang gue cari dulu sepatu futsal, sepatu main bola. Ayah. Hah? Bolanya main. Aku suka ini. Kemarin gue tuh naksir spek yang ini, Bu. Ih, bagus ini salah, mata salah. Gak tau berapa. Simpan naik. 500? Spek mahal juga. Futsal atau sepatu? Sepatu futsal ini? Besok gue main futsal, bukan main. Main bola juga. Aku mau beli sepatu futsal, sama main bola. Tempo. Apa? Oh, Nike ya? Nah. Itu berapa? Skojut. Tuh, Mercurial udah nggak bagus modelnya. Aneh. Iya, aku dulu Mercurial parah. Aku Mercurial parah, sayang. Masa kamu dulu punya deh sepatu ini? Iya, gila. Nah, itu terus tuh. Kalau mau yang 1,3, bos. Iya, apa-apa. Mahalan. Harus sering banget. Mahalan, mahalan. Ini bagusnya, Bu. Nah, ya. Hah? Cukup lah ya, sedang ya. Nah, ya, harganya juga gak terlalu mahal. Iya, gopek ya. Nih. Affordable. Ini apa sepatu futsalnya nih? Nah, ini aja. Ini sepatu futsal yang itu bagus. Iya, benar. Oke, siap. Mana si masnya? Ini, mas ya. Ini. Ini ukurannya berapa aja nih? Ini? Dicek dulu pakainya size berapa? Saya 41 setengah kalau ada 42 kalau, gitu. Kalau spek nggak ada setengahnya sih. 41 deh. Sama ini mbak, sepatu bolanya yang mana? Nah itu tuh, yang hitam itu. Harusnya di spek ada kostum Persija, tapi nggak ada cuy. Nggak ada, tadi gue mau beliin Echas, apa namanya? Kostum Persija, tapi kalau ada ntar gue beliin. Tapi ternyata nggak ada di sini. Coba gue cek. Persija nggak? Sama Nia. Ada ya? Gak ada. Lo tau nggak, Piero sekarang modelnya bagus-bagus cuy. Modelnya bagus-bagus. Ini buat main skate bisa nih, rata bawahnya. Juga bagus nih, buat main skateboard. Bisa? Part 2 nih. Kayak sempit deh. Kayak kecil ya. 42 apa berapa nih? Ini yang 42. Yang sepatu bolanya adanya peran 41. Ah. Sepatu bolanya 41. Sepatu nggak ada. Habis. Yaudah deh, coba dulu sini. Tempo ada apa ini teh? Itu masih baru, Kak. Masih banyak ya? Bentar ya.
Apanya mana? Empat hiji udah. Ini empat satu nih. Kalau bola 4-2 kayaknya. Beli sepatu beres, tinggal main bolanya besok. Kayaknya gue main bola sama anak-anak. Main mini soccer ya deh ya. Iya gak dek? Iya gak dek? Kamu diem aja sih. Kamu diem aja sih dek. Ah, ngantuk ya. Ini mobilnya. Coba ya, aku dulu. Dah, kayak gitu aja. Ini apaan ini? Hah? Gak jelas. Oke, siapa yang minat e-board gue mau jual dulu e-board gue nih. Bisa DM gue aja di Arin Las. Ini masih bekerja dengan baik e-boardnya. Jadi ada 3 mode speed. Ini mode speed yang slow. Ini yang sedang. Ini yang kencang nih. Nah, sekarang gue pakai kencang terus. Karena yang slow, lambat buat pemula. Kalau kencang udah yang sering main skateboard, sering main e-board. Ini juga bisa nyala cuy. Ini buat malam-malam. Ini juga di sini ada lampunya nih. Siapa tahu kalian mau jadi kesinestetnya Indonesia gitu. Atau mau main-mainan pakai ginian di Jakarta atau di Bandung segala macam, DM gua aja cuy. Every. Selamat pagi. Selamat pagi. Yeay, akhirnya main bola saya. Setelah 1 tahun lebih aku tidak main bola. Oke. Enggak main futsal 1 tahun. 1 tahun enggak main futsal aku. Ya. Karena dulu aku selalu main futsal. Selalu sekali. Minimal sekali sekali. Padahal waktu kuliah juga aku atlet banget, freak banget sama yang namanya futsal. Makanya sekarang baru beli lagi sepatu futsal kemarin. Iya. Sekarang jadi kita beli sayangnya. Oke. Kamu mau futsal nggak? Aku mau ah. Aku sebenarnya tuh atlet futsal tau. Atlet apa sayang? Aku atlet futsal dulu waktu gitu, kampus. Sayang. Nggak okay. Nggak ding. Aku waktu kampus ikut UKM-nya itu Unbol. Unbol. Iya. Ah, universitas bola. Bukan, unit bola namanya. Unit bola. Jangan gitu. Ngeres ya. Unbol. Oke, bentar lagi gue main sama gue tim kuning, teman gue sih dulu tuh tim hijau. Gue nggak tahu men, gue masih bisa main bola apa enggak. Yang jelas sekarang jam 2:30 siang. Ini terik banget di belakang sini, dan dengan perut gue yang udah begini masih bisa apa enggak, ntar Fatih videoin. Boleh sayang, tapi kan ada kamera yang itu sayang, XT100 gitu dong. Apa? Main apa kita nih? Kita main catur aja, anjir. Nge-vlog boy, main apa nih kita boy? Main bola dong, olahraga. Mini soccer, berapa orang? 7-7 6 pemain, 1 kiper. Yes. Lokasi mana boy? Di Progresif Cimbuluit. Mampu. Berapa bayarnya? Dolo, berapa bayarnya dong? Bagian bayar-bayar? Bayarnya mahal, 8 juta. Alhamdulillah. Tapi ada Mas Arin Jural, jadi di sponsorin. Buat apa ngap? Buat di Instagramnya si Bandung Mainball FC. Bandung Mainball FC itu apa? Bukan komunitas sih ya. Perkumpulan anak-anak suka main bola. Dia terbuka. Gak punya. Terbuka untuk semua.
Dan nggak punya teman-teman lagi yang udah misah-misah. Iya, ya, udah misah-misah. Pin main bola yang mau gabung bisa bergabung di @BandungMembalFC. Sini tempat-tempatnya nih. Bandung Membalfc itu komunitas biar bola, biar ngumpul, ngumpul, mempersatukan. Kok ada anak asli Bogor nih ikutan? Kolaborasi. Main. Ya main aja sih sebenarnya. Dan kalau ngandelin anak bahagia permain doang, nggak bakal ini ya? Nggak akan maju, soalnya kan maju. Sedikit juga. Iya betul. Gue cuman main berapa jam tadi? Cuman 2 pertandingan 15 menit kali 2. Men, kuping gue sampai merah-merah, gue nggak kuat lagi, udah nggak bisa men. Udah nggak bisa gue main bola. Yuk. 1, 2, 3. Bentar ya. 1, 2, 3. Lagi. Bagus. Ya. Komande. Oh, dadah. Thank you warga. Thank you mas. Salam buat bapak sama orang tua. Pokoknya assalamualaikum. Nuhun pisan. Sorry, saya tadi penalti gagal. Oke, pulang. Kang, cabut. Oke, jadi Mengbal FC ini kumpulan dari orang-orang yang komplek antar komplek di Ciwastra gitu namanya. Ada Bahagia Permai, ada Pasir Bogor. Ada apa lagi gitu gua enggak tahu. Tapi yang jelas kita ngumpul bareng karena memang udah semakin tua gini tuh kita kan suka susah main bola di mana. Nah, adanya perkumpulan main bola ini kita jadi bisa bareng-bareng main bola. Sayang yang nyetir dulu ya. Entar. Yeah. Aku kan capek abis main bola ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya, depan. Jadi tadi gua berangkat jam depan kiri sayang. Jam 12 tuh macet banget di Taman Sari. Sekarang mau pulang aja masih macet. Dan gue memutuskan untuk makan padang tadinya, tapi nggak tahu nih kita dapat padang apa enggak. Kalau enggak makanan yang lain. Nah, ini belok kiri sayang. Oh Cisitu gitu, Cisatu. Tuh, aduh sabar. Belum pernah kesini sayang? Baru aku. Ah belum pernah kesini ya? Belum pernah. Serem. Ngerjain aku om ya. Soalnya Cimbelit macet kan? Di mana? Ke sini kanan. Bisa Budi itu. Ini kalau hari gini nih mau liburan kelar kalau kita kemana-mana. Ah, sekarang apa sih hari Minggu ya? Minggu. Tapi kan. Ya, minggunya udah lock weekend nih. Minggunya udah mau tahun baru besok. Jadi sudah dipastikan. Sudah dipastikan pasti macet. Sampai awal tahun. Dan kita sekarang lihat jalan tikus. Tikusnya enggak, segede. Tikusnya ada 2000 tikus mungkin. Aduh sumpah ini. Ayo sayang, semangat sayang, nanjak. Wow. Kita gak jadi makan padang, jadinya makan HDL alias makan seafood. Macet tadi kita. Tapi kayaknya belum kebakaran deh. Hah? Kita lewat, nggak ada asap masalahnya. Belum ada asap. Iya tadi padahal kita dari Cimbeluit. Wah itu dari apa? Ivo Bandung Raya sayang ya. Saus ngadap. Coba. Cobain cuminya ya. Gue cobain ngalungin dulu. Dulu dipus dahit. Jun.
terangnya. Alhamdulillah ya Allah. Makan beres, tinggal pulang ke rumah. Semoga musibah. Banyak banget damkarnya. Semoga musibah kebakaran di ITB dan Cimbelit segera berakhir dan ya, gak ada korban. Gak ada korban, dan ini adalah materi vlog. Gue gak tahu ini materi vlog yang bagus atau enggak untuk di-share, tapi gue harus tetap nge-vlog, harus tetap nge-share. So, sekian teman-teman. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Semangat, bro! Semangat! Wow, langitnya ya Allah. Masya Allah. Bagus sekali. Bagus banget ya. Bagus banget ya Allah. Ini kalau di atas pesawat bagus nih kayaknya. Bagus banget, parah. Pink banget, pink kayak pink cotton banget. Candy gitu. Bagus banget ya. Gak jadi ending nih sayang aku. Iya. Dah, ending ya. Dadah. Dadah guys.